susah juga sekarang ini karena udah industri ya, kita nggak bisa terlalu seperti dulu. Dulu tuh bisa pulang pilih lah ya. Dulu tuh ceritanya terbatas juga, 26 tahun karena weekly ya, kita bisa memilih cerita yang baik, yang bagus, maksudnya semuanya bagus sih, tapi kita sesuai dengan kemampuan kita dan salah satu ingin menggali jadi memang eksplor apa yang kita inginkan. Tapi sekarang itu nggak bisa ya, semuanya industri, jadi ya kebutuhan dari penonton dan juga terutama agent-agentnya dan juga TV temanya lebih begini deh, misalnya muda, kalau tua udah pure gitu. Finance juga emang yang ada di sektor ini. Ya, nggak ada lagi kalau stripping ya, tapi capeknya juga iya pasti. Ya seimbang lah menurut saya, mengorbankan dengan bakat turun ke anak gak sih mas? Anak saya lebih pemalu ya, tapi ya nggak tahu lah, saya memberi kebebasan yang penting saya buka akademinya, diselesaikan, tidak walaupun bisa ada apa dia keterkaitan atau ditawarkan syuting, jadi ya konsumsi sendiri kan nggak sih? Silakan aja, kembalikan aja, jangan nanya dulu ke Mas Gunawan. Acting itu seperti apa, film seperti apa? Dia terkadang melihat saya sudah asik gitu kan. Papa kadang-kadang misalnya saya baca, dia sudah baca skrip terus dikaca, ngomong sendiri, perhatiin, maaf pak, apa suara sekarang? Nah silah, bilang apa? Ngomong sendiri dikaca, oh masih begitu-begitu. Nah ini salah satu tugas pak. Oh, sering ngomong begini ya pak. Oh iya. Ini bakal diarahin dulu nggak sih? Saya nggak terlalu ya, saya boleh kebebasan aja. Kalau anak saya lagi lebih suka ke IT ya, barang-barang IT lebih senang. Karena di usia udah masuk remaja masih sekarang ini. Udah, ada saya bawa. Gimana udah pengen lihat ya? Lihat dia di usia sekarang. Seneng aja ya mengenang masa lalu ya. Apalagi makanya ketawaran sih adik saya. Tuh adik saya bawa adik saya. Ya senang aja lah perkembangannya, tapi ya beda ya. Kalau dulu kan di era saya kayaknya apa ya, ya keterbatasan gadget. Sekarang gadget punya asik yang sendirinya itu yang tadi disebutkan bahwa di zaman era 90-an kembali lagi amat. Sekarang kayaknya sosialisasinya kurang ya. Kalau dulu kan 90-an kita handphone pun kita ya konsentrasi ngobrol. Mungkin di film ini akan dikembangkan seperti itu. Jadi masih ingin kembali ke tahun 90-an. Kalau bisa flashback ya saya bangga. Pengen. Sekarang kita makan aja. Handphone mau sebelah apa marah sebelah. Ini gimana sih kita mau makan atau bukan handphone sebelah? Makan kita biasanya bicara kan, bisa ngomong dari ketika di orang tua dulu seperti itu. Sekarang kayak itu. Ya, itu ternyata dampaknya juga ada negatif juga ya ternyata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.